Welcome to Mochen Susan YouTube channel. Oke, sesuai janji aku, hari ini aku mau bahas tentang otot les. Les itu singkatan dari lower esophageal sphincter. Nah, lower esophageal sphincter adalah lingkaran otot yang letaknya di antara perut dan kerongkongan. Kalau kita pas makan, otot les kita akan membuka secara otomatis supaya apa, makanan bisa masuk ke dalam lambung. Nah, kalau dalam kondisi kita menelan, maka otot les akan menutup secara otomatis juga. Jadi itu elastis, supaya apa, asam lambung yang di dalam tidak naik ke atas atau terjadi reflux asam lambung atau istilahnya GERD itu sendiri. Nah, apa saja yang bisa bikin otot les kita itu melemah? Yang pertama adalah masalah kegemukan atau obesitas. Saya pernah bikin videonya ya tentang masalah kegemukan ini. Kegemukan itu bukan penyakit saudara, tapi bisa menjadi penyebab atau menyebabkan berbagai macam penyakit. Salah satunya adalah GERD atau GERD. Nah, pada pasien yang kegemukan itu tekanan di perutnya lebih tinggi daripada orang yang punya berat badan ideal. So, buat kalian yang kegemukan, cara untuk menyembuhkan penyakit GERD-nya adalah dengan melakukan diet selama 10 hari ya, diet yang aman, alami dan tidak menyiksa, tidak menimbulkan efek yoyo. Efek yoyo itu turun-turun sedikit terus naiknya melonjak ke atas ya. Berat badan semakin naik lagi, atau kalau sudah enggak minum itu jadi melonjak, itu enggak seperti itu. Karena banyak testimoni ketika orang sudah mengkonsumsi Romil selama 10 hari berat badannya tidak yoyo lagi. Oke. Tentu saja diimbangi dengan olahraga. Jadi diet itu bukan berarti nggak makan malam atau menahan lapar, itu tidak seperti itu. Oke, buat kalian yang misalnya mau gimana caranya diet Romil, Anda bisa konsultasi ke saya dan juga order Romilnya ke saya juga. Nah, yang kedua adalah kita terlalu sering atau terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang berlemak tinggi. Atau misalnya kita makan seafood terlalu banyak ya. Coklat, kopi, terus alkohol, soda minumnya, dan juga perokok berat ini berisiko terkena GERD karena bisa melemahkan les itu sendiri. Nah, caranya gimana supaya sembuh dari GERD ya? Untuk sementara waktu hindari makanan-makanan berlemak tinggi seperti itu, diganti dengan makanan yang lebih sehat seperti makanan yang dikukus atau direbus, atau kalau mau makan gorengan ya gorengannya yang jangan terlalu kelomoh-kelomoh minyaknya gitu loh ya. Nah, yang ketiga adalah masalah kehamilan. Ini hampir sama dengan orang yang obesitas karena tekanan di perut itu tinggi juga. Selain itu juga ada masalah dengan perubahan hormon. Jadi perubahan hormon yang terjadi pada ibu hamil itu bisa menyebabkan melemahnya otot les. Nah, biasanya kalau sudah lahir anaknya, GERD-nya sembuh sendiri. Nah, tapi selain itu juga dibantu dengan suplemen untuk perbaikan regenerasi sel-sel yang rusak. Nah, yang keempat, masalah hiatus hernia. Ini kelainan. Jadi hiatus hernia itu adalah kondisi di mana lambung itu mendorong naik ke atas sehingga melewati diafragma, dan ini perlu konsultasi dengan dokter spesialis, entah itu dilakukan operasi atau bagaimana, yaitu dikonsultasikan dengan dokter yang menangani, yang lebih ahli di bidangnya. Lalu yang kelima, sering mengkonsumsi obat-obat pereda nyeri. Seperti pada pasien hipertensi, diberi obat penghambat kalsium atau kalsium channel blocker. Itu juga bisa melemahkan les. Selain itu, nitrat pada pasien angina. Ya, yang diberikan pada pasien angina atau angin duduk itu juga bisa melemahkan les. Dan yang berikutnya adalah masalah stres. Nah, ini yang sering terjadi ya. Saya punya temen, dia stres, gampang stres. Dia juga kalau stres itu muntah, terus sudah di endoskopi di rumah sakit yang cukup mahal, dan dokternya sudah spesialis, gelarnya dokter itu sampai banyak banget. Salah satunya adalah SPPD, KGEH, ada lagi gelar yang lain. SPPD itu spesialis penyakit dalam, KGEH itu konsultan gastroenterologi hepatologi. Nah, dokter ini aja ngomong ke teman saya itu bilang gini, kalau kamu stres ya otot lesmu akan lemah, tapi kalau kamu happy maka otot lesmu akan menguat.
dengan otomatis. Nah, hati yang gembira ada obat. Bagaimana Anda bisa tetap happy meskipun Anda dalam suasana duka, itu memang sulit dan itu sebuah tantangan ya. Tapi ini sangat membantu sekali untuk kesembuhan dari sakit berat. Jadi semua itu intinya dari hati dan pikiran. Kalau kita bisa jaga dua itu, ya kita akan istilahnya gak gampang sakit atau tentu saja dengan pola hidup yang betul ya, selain pola pikir, pola makan, pola hidup dan perbaikan dari dalam itu. Ada nutrisinya. Kalau kita makan tok tapi nggak ada nutrisi ya percuma juga gitu. Jadi kita butuh suplemen juga. Nah, kemudian hal berikutnya, cara menguatkan otot les salah satunya adalah dengan latihan pernapasan perut atau diafragma. Anda bisa googling di internet atau googling di YouTube gimana cara diafragma yang benar. Tapi secara garis besar yang pertama dilakukan adalah fokus dan konsentrasi. Yang kedua, fokuskan nafas Anda kepada perut. Fokuskan nafas kepada perut dan kembangkan perut saat Anda menarik nafas. Jadi perutnya dikembungin, dikembangkan ke depan. Lalu kalau saat menarik nafas, kontraksikan. Jadi saat menarik nafas itu perutnya dikempesin. Ulangi itu 5-10 kali dalam satu seri dan dalam satu hari Anda ulang 10 kali. Latihan pernapasan ini bisa dilakukan ketika Anda duduk, berdiri, ataupun berbaring. Oke, itu dulu buat kalian yang mau order Romil ataupun mau minum suplemen, Anda bisa konsultasi ke saya di WA yang seperti biasa 081-915-197-153. Salam hebat, luar biasa.